nomor 31, logam besi direaksikan dengan larutan HCl di laboratorium dengan ukuran logam dan konsentrasi larutan seperti data berikut. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan 1 dan 3 adalah 1 dan 3. Kita lihat, ini bentuknya serbuk, ini keping. Molar gasnya sama. Jadi yang mempengaruhi hanya ini, serbuk kepingnya ini. Jadi jawabannya adalah B. Luas permukaan. Luas permukaan serbuk ini lebih besar daripada luas permukaan keping. Ya, jadi kalau serbuk kecil-kecil tapi setiap butiran serbuk ini mempunyai luas permukaan. Kalau keping, nah, luas permukaannya ini hanya yang di pinggir aja, yang bagian apa misalnya jadikan serbuk ini akan menjadi kepingan-kepingan yang apa serbuk-serbuk yang lebih banyak ya. Baik, ini adalah pembahasan nomor 31.